Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Hizri Yassin. Kita bertemu lagi dalam update PRU 13 edisi eksklusif. Belum pun sampai 24 jam video sumpah laknat kedua Muhammad Saiful Bukhari Azlan tersebar di internet. Pelbagai persoalan berhubung kesahihannya mula ditimbulkan. Video sumpah yang berlatar belakangkan suasana tawaf di Kaabah itu dipersoal sama ada benar atau hanya sekadar rakaman dalam studio menggunakan teknik chroma key iaitu latar belakang hijau. Ini kerana beberapa kecacatan dikesan pada video tersebut khususnya berkaitan beberapa subjek utama di sekitar Kaabah yang salah kedudukan dalam video tersebut. Bagi masyarakat biasa yang tidak pernah sampai ke Mekah mungkin tidak dapat mengesan kejanggalan video tersebut. Namun, bagi mereka yang pernah pergi menunaikan haji atau umrah atau membimbing orang mengerjakan haji dan umrah iaitu mutawif, kesilapan jelas kelihatan. Kejanggalan pertama yang ditimbulkan adalah mustahil bagi Saiful untuk berdiri tegak di sisi Kaabah dalam suasana orang sedang tawaf apalagi berada berhampiran dengan multazam. Kejanggalan kedua pula, dipersoalkan kenapa ketika berada di Hijr Ismail tiba-tiba timbul gambar makam Ibrahim di sebelah belakang dan kiri bahu Saiful. Selain itu, turut dipersoalkan berhubung kualiti audio suara Saiful yang didakwa mustahil untuk mendapatkan audio sejelas itu dengan keadaan orang ramai sedang tawaf dan berzikir serta berdoa. Sekian dahulu daripada kami dan akan kami bawakan lebih update edisi eksklusif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami.